kajian sejarah itu sangat tertinggal rasanya di Palembang itu. Dan kalau sedikit terungkap, saya kadang-kadang merenung, kalau sekarang uang Palembang itu beken kalau dia berada di luar, kelihatannya dari dulu mah itu lebih beken kalau dia berada di luar. Para mesuara hebat karena ke Malaka, nanti Raden Fata hebat setelah ke Demak. Kalau dia tetap di Palembang, iya iya. Jadi yang saya ingin lakukan itu hanyalah membuat framework besar. Sebetulnya sebelum era kesultanan, Islam di Palembang itu seperti apa? Kalau kita bicara, karena ini Yai Malan ini di sini mendasarkan data primernya itu dari sumber-sumber lokal, manuskrip-manuskrip, kemudian ini dikompilasikan juga dengan sumber berita asing, yang dalam hal ini Yai lebih mengacu ke punyanya Tommy Pire dan juga Grunewald gitu ininya. Padahal ini sumber-sumber berita asing ini bukan hanya dua itu gitu. Dan yang paling signifikan sebenarnya yang ini belum diacu oleh Yai Malan ini sumber berita Persia. Padahal sumber berita Persia ini saya ini gara-gara ini akhirnya saya ini ngontak sama ahli Persia gitu ini, yang di UI sana gitu saya dari sumber-sumber Persia ini gini di bukunya Al-Hindi itu memang seperti yang disebutkan Yai Malan di sini, ini ada yang suatu negeri yang namanya Jabak gitu. Nah, cuman Jabak ini dalam konteks sejarah Persia itu sendiri itu tidak mengacu ke seperti yang dirujuk oleh ahli-ahli sejarah itu sama dengan Sabak yang salah satu daerah di pantai timur Jambi begitu, atau Jabak identik dengan Sriwijaya. Nah, itu tidak. Tapi ini Jabak itu menyebut untuk keseluruhan negeri yang ada di Nusantara gitu. Nah, hanya karena di ada satu bagian di sumber sejarah Persia ini yang menyebut kata Fansur, kemudian Lamuri begitu ininya. Nah, ini makanya kemungkinan Jabak ini lebih dekatnya memang bicara soal soal Sumatera. Nah ini tambah menarik lagi sebenarnya kalau ini bicara soal globalnya dulu sebelum ke Palembang gitu. Kalau Islamisasi ini barangkali bapak-bapak ibu yang ada di sini pernah mendengar berita baru sebagai titik nol Islamisasi di Indonesia gitu. Jujur saya waktu itu saya belum, dasarnya apa ini ya bla macam-macam lah gitu. Karena di Baru sendiri sebenarnya memang banyak artefak Persia di sana ditemukan gitu, di dan itu banyak artefak-artefak itu yang kalau dari kronologinya ini entah bendanya, entah itu dari kronologi absolut itu dari abad 8 gitu. Tapi kalau nisannya sendiri atau nisannya sendiri itu tidak setua itu gitu. Dan kalau toh sumber tertua di Baros yang itu ada inskripsinya itu Liantin gitu. Liantin yang itu kalau dari aksara ada Allah Muhammad gitu tulisannya. Nah, itu kalau dari paleografinya itu dari abad 10 gitu. Dan itu memang juga lagi-lagi berasal dari Persia. Dan memang kalau lagi-lagi mengacu ke sumber berita Persia ini Baros ini memang kosmopolit, kalah Palembang itu ininya. Kenapa gitu? Nah, di sumber ini diceritakan bahwa pada abad 8 gitu, ini Baros itu sudah punya 800 money changer. Bayangkanlah apa 8 gitu. 800 money changer. Jadi bagaimana
dinamika perdagangan di Barus gitu. Ini yang luar biasa, dan itu memang terverifikasi dan sinkron dengan sumber-sumber dengan data arkeologis begitu. Data arkeologis memang dari abad 8 itu benda-benda Persia, termasuk bukan hanya Islam nanti yang masuk di Barus awal, tapi juga Kristen historian gitu. Dan itu Zoroaster dengan simbol-simbolnya itu, kan orang selama ini kalau mengirakan Iran itu identik dengan Islam gitu, enggak gitu. Dan simbol koin-koin Zoroaster juga ditemukan di Barus gitu ininya. Freddie Mercury itu meskipun dari Iran, dia bukan Islam, tapi Zoroaster gitu. Saat meninggal dia ininya juga dimayamkan dengan persembahan api. Artinya seperti itu ditemukan gitu. Nah, itu di Barus gitu. Abad, katakanlah ini tadi saya bisik-bisik dengan Yai Ma'en, kalau kita bicara soal islamisasi itu ya memang ada tahapannya gitu. Nah, ini di bukunya Yai juga dijelaskan di nanti di bab 5 itu sampai 7 tahapan gitu ininya. Nah, itu seperti itu begitu. Jadi ada ya, kalau Islam masuk ya bisa aja pedagang asing masuk, dia kontak dengan pedagang-pedagang lain dan juga penduduk, entah itu penduduk asli ikut agama itu atau enggak. Nah, itu soal lain gitu ininya. Dan ini juga saya kira dinamika Islam di ya mungkin di seputar Barus atau di Sumatera gitu, ini juga katakanlah bisa diverifikasi atau didukung oleh adanya dua surat dari raja yang selalu diidentikan, Raja Sriwijaya. Sriwijaya atau enggak itu yang kita enggak tahu, jangan-jangan penguasa yang di Barus gitu. Yang memang Barus mungkin juga salah satu wilayah Sriwijaya kalau kita lihat dari kronologi artefak tertuanya tadi gitu. Ininya, nah itu sampai dua kali ya dari Muawiyah dan juga Abbasiyah gitu ininya. Nah, itu soal islamisasi yang ini sayangnya Yai Ma'an ini justru yang Barus enggak disangkutin nih. Karena banyak ininya, banyak saya sendiri juga menyadarin ya, semakin banyak data itu bukan semakin ini loh, justru kadang-kadang kita justru lupa mana yang mau data yang mau kita pakai gitu ininya. Padahal di referensi Yai Ma'an ini ada ininya, tulisannya Mas Media Pinem dari lektor keagamaan itu soal epigrafi Islam di makam Barus. Nah, kalau dari epigrafi Islamnya di Barus sendiri itu justru tertua itu dengan berbagai macam koreksi gitu ya, itu justru abad 14. Jadi itu yang di Barus itu sebenarnya kompleks pemakamannya banyak begitu, ada di Bukit Kasang, ada di saya nggak hafal gitu ya ininya, banyak ada di Lobo Tua, ada di nah ini yang tidak ada yang lebih tua dari abad ke-14 menurut saya ininya. Nah, yang bukti tertua ya kalau epigrafinya ya tadi Leontin tadi gitu ininya. Nah, itu tapi gitu, 2-3 tahun terakhir ini gitu, teman-teman dari Balai Arkeologi Sumatera Utara gitu, ini saat melakukan penelitian di situs Bongal gitu. Bongal ini ya hanya beberapa ke arah selatan dari Barus gitu ininya, dan itu juga masih di pantai barat Sumatera gitu. Itu ternyata di sini ditemukan juga bukan hanya artefak-artefak dari Timur Tengah tadi, tapi juga koin-koin dari dinasti Umayyah dan Abbasiyah itu banyak gitu ininya. Dan itu dalam konteks budaya arkeologi, bukan temuan lepas seperti kondisinya musim, bukan. Dan itu konteksnya jelas dan saat itu saya, saat teman ini ngirimi saya
prasasti beraksara Palawa, Palatua. Mbak, ini tolong bacain ini. Jadi di papan gitu, di papan kayu begitu ini. Loh, ini kalau saya lihat paleografinya begitu, karena ini katanya dari papan perahu sisa papan perahu ini. Ini kalau dari paleografinya ini dari abad 7 gitu. Aksaranya aksara Palawa. Dan abad 7 pun agak lebih tua dari aksara Palawanya di prasasti-prasasti Sriwijaya gitu. Nah, abad 7 saya bilang. Nah, kayu ini sudah didating belum Oh, sudah, Mbak. Jadi hasil datingnya apa? Ternyata hasil datingnya sama dengan paleografinya tadi gitu. Dan ini satu konteks dengan koin tadi, koin-koin Umayyah dan abasnya koin emas dan perak gitu. Itu ketemu gitu. Itu ketemu dalam konteks penelitian arkeologi. Dan itu sebelumnya katanya juga sudah banyak dijarah oleh masyarakat dan itu dijual ke Singapura, ke Malaysia gitu. Jadi nanti kalau bapak-bapak, ibu-ibu ke museum di Singapura atau ini ketemu itu dari Sumatera, nah itu pasti dari Bongal. Kalau di Baris itu kita tidak menemukan koin-koin dari Umayyah Abbasiyah, tapi memang kita penduduk pernah menemukan itu. Yang banyak kalau yang di Baris itu koin-koin Cina gitu. Koin-koin Cina dan itu pun yang tertua abad 11 ininya. Jadi yang di Bongal ini lebih tua lagi dan ini Bongal ini benar-benar bisa merubah proses Islamisasi yang di Nusantara gitu ininya yang. Ini kalau bicara soal global Islamisasi di Nusantara dari sisi perspektif saya gitu dari arkeologi gitu ininya. Nah ini jadi paham betul ini ya Imalan ini, cuman ini tadi meskipun udah mengacu ke ini, nah di tulisan beliau ini lupa nggak dimasukin soal Barus dan ini yaitu tadi kebanyakan data. Justru dan itu juga saya alami kok, saya itu sering kayak gitu, begitu udah baca tulisan udah terbit baru loh kok ini nggak masuk ya, itu sesuatu hal yang wajar gitu ini. Nah kemudian ini ingetan aja ya jadinya nggak jadi saya sih nyiapin di PowerPoint sebenarnya ininya ya. Nah kemudian di bab 2 ya ini bicara tentang jejak Parameswara gitu. Nah kalau soal Parameswara, nah ini susah saya membedah, biar nanti Pak Adil aja yang membedah gitu. Karena jujur kalau nama Parameswara ini selain memang di Tommy Pile, kemudian sumber-sumber lokal baik yang ada di Indonesia maupun di Malaysia, ini memang sampai sekarang saya juga belum menemukan rujukan yang memuaskan, katakanlah begitu. Begitupun juga dari misalnya kitab negara Kartagama ataupun para Raton ataupun yang semasa katakanlah dengan kehidupan Parameswara ini gitu. Ya kalau ya memang di bab 2 ini ya memang saya kira sudah bercerita panjang lebar tokoh Parameswara ini dari berbagai sumber tadi yang kemudian untuk katakanlah menguatkan sumber-sumber tradisi tradisional ini yang Imaan kemudian mengkaitkan dengan sumber-sumber berita asing dalam hal ini sumber berita Portugis dan juga sumber berita Cina gitu. Cina yang itu dari Grunewald khususnya ininya. Nah ini ya saya tidak bisa menyanggah, tidak bisa ini ya inilah fakta yang ada gitu. Saya belum menemukan rujukan yang katakanlah bisa membantah apa yang disampaikan oleh Yai Ma'an dalam bab 2 buku ini, apalagi soal Islamnya Parameswara. Kemudian saat dia Islam itu saat masih di Palembang atau sudah di Malaka, nah itu udah memang remeng-remeng begitu ininya. Tapi kalau toh ada informasi yang
yang baru bagi saya gitu. Ini Yai Ma'an ini mengkaitkan Parameswara ini dengan Raja Iskandar yang di Bukit Siguntang gitu. Nah, karena memang nama sesaat Islam Iskandar Shah gitu ya. Ya. Nah, ini saya loh, jangan-jangan yang disebutkan dalam bukunya Seyfarthofer itu saat Sultan Mahmud Badaruddin itu pusing dengan pertengkaran beberapa suku dari dusun itu yang nggak bisa dileraikan, itu kan disuruh datang semuanya ke Bukit Siguntang. Kemudian karena saat Sultan ini juga nggak bisa menengahi gitu konflik mereka ini, mereka kan kemudian diadab disuruh ke Bukit Siguntang ini, kemudian bersumpah di hadapan makam Raja Iskandar. Bersumpah di Raja Iskandar. Jujur sampai saya membaca bukunya Yai Ma'an ini, saya masih siapa sih Raja Iskandar ini, karena dalam sumber berita lain kan ada menyebutkan bahwa Demang Lebadaun dan keturunan itu keturunannya dari Iskandar Dulkarnain gitu. Maka kalau kita ngomong Iskandar Dulkarnain kok terlalu jauh gitu ya ininya, periodisasinya gitu kok nggak nyambung gitu, apalagi kalau ini Iskandar Dulkarnain yang kita kaitkan dengan Iskandar Dulkarnain yang ada di Al-Qur'an gitu, ininya kok nggak absurd banget gitu. Kan selingnya juga ada yang mengatakan Iskandar Dulkarnain ini Alexander gitu. Nah, ini juga apalagi yang ini gitu. Ini kayaknya yang ini. Tapi saat membaca ini, oh, jangan-jangan memang iya gitu. Saya ini yang katakanlah sesuatu hal yang baru bagi saya, dan ini justru menurut saya menghistoriskan katakanlah yang selama ini masih abu-abu gitu ininya. Nah, ini saya kira nanti dari dasar ini bisa dicari rujukan-rujukan yang lain gitu ininya. Dan ya apalagi sekarang di Bukit Siguntang nggak ada nama Raja Iskandar, adanya Sikandar Alam gitu ya, nggak tahu sejak kapan itu dipindah gitu. Padahal Seyfarthofer masih tahun 1821 bukunya itu terbit, itu masih menyebut Raja Iskandar gitu. Dan kemudian saat tim penelitian arkeologi melakukan survei tahun 1954, itu juga disebutkan di Bukit Siguntang itu hanya ada dua makam gitu. Makamnya Raja Iskandar itu dan makam Putri Cempa atau Putri Cina disebutnya gitu. Nah, ini yang justru nama Putri Cina dan Putri Cempa ini sekarang malah tidak terabadikan di Bukit Siguntang. Adanya malah Putri Kembang Dadar lah, Putri Ustadz dengan ini Ustadz Andi ini ya anunya. Nah, itu yang saya nggak tahu, mungkin Ustadz Andi punya cerita soal siapa saja sih yang dimakamkan di Bukit Siguntang itu, itulah intinya. Nah, ini ternyata dari tahun ke tahun itu makamnya bertambah gitu di Bukit Siguntang itu ya kan, sesuatu yang ini itu yang soal tokoh Iskandar. Kemudian hal kedua juga yang bisa saya ingat dari bab dua ini soal prasasti Bukit Siguntang tanda kutip, tapi ya ini menarik ya, karena Yai Ma'an ini mengatakan bahwa prasasti Bukit Siguntang itu semacam kontrak sosial, kontrak politik gitu ya. Itu dengan yang itu ada sebenarnya di sumber-sumber tradisi tadi gitu. Nah, kebetulan itu kan memang di Bukit Siguntang itu memang benar-benar ditemukan prasasti, dan memang di prasasti dari Sriwijaya gitu ya gitu. Tapi prasasti ini isinya tentu saja bukan soal kontrak tadi, tapi soal adanya konflik pada
abad ke-7 itu yang itu menyebabkan pertumpahan darah dan timbulnya korban gitu. Karena itu juga tidak lengkap gitu prasastinya. Jadi ini kontrak-kontrak ini kan ini kontrak janji ini kalau misalnya nggak ditepatin ya kan apa gitu ya, ya ada semacam itu. Nah ini saya menangkapnya juga begini, ini ya kelanjutan dari sumpah tadi di depan Raja Iskandar tadi. Ini kan sepertinya dari masa Sriwijaya sampai Islam pun tampaknya Bukit Siguntang ini memang bukit penting, begitu bukit penting yang kita ambil benang merahnya, yaitu bisa menjadi apa ya, semacam tempat persidangan atau peradilan atau apa ya pokoknya istilah tepatnya gitu. Nanti mungkin Pak Adil bisa ini karena soal sumber cahaya gitu ya. Nah ini jadi tempat-tempat untuk menetralisir gitu, menetralisir konflik-konflik yang ada di intern Palembang, atau kalau yang di masa-masa awal menurut Yai Ma'an ini kawasan lebar daun gitu ya, lebar daun apa ya lebarnya ya lebar daun gitu. Nah ini yang di bab 2 gitu, ini juga bisa saya ingat di bab 2. Ada satu lagi ya yang Yai Ma'an juga cerita di sini soal keterkaitan rompak proto Melayu. Nah ini proto Melayu ini sebenarnya istilah-istilah yang dipakai ini untuk masa-masa sebelum sejarah gitu ya. Jadi mungkin nanti kalau ada revisi ini Melayu gitu aja, karena kalau proto Melayu itu masa-masa jauh prasejarah tuh dulu banget gitu ininya. Dan itu memang saat penelitian di Pantai Timur Sumatera yang di situs Karang Agung dan segala macam, di mana di situ kami menemukan pemukiman awal, dan dari datangnya itu dari abad 3-4 gitu, itu gerabahnya ada gerabah Arekema itu, itu juga ada gerabah bau Melayu gitu. Jadi tipe-tipe bau Melayu gitu, jadi bukan proto lagi, memang sudah Melayu begitu ininya. Nah, itu yang soal tokoh Parameswara dan juga keislaman gitu ininya. Nah ini nanti silakan kalau ada yang misalnya punya sumber-sumber lain yang bisa memperkuat historisitas dari tokoh Parameswara ini. Nah kemudian yang bab 3 gitu. Nah bab 3 ini Yai Ma'an membicarakan tentang Aryo Dillah atau Aryo Abdillah yang di buku Yai Ma'an ini juga diinikan dengan Aryo Damar gitu. Nah ini kalau kita bicara soal Aryo Abdillah ini banyak sekali ya Yai, Aryo Abdillah ini gitu loh. Jadi karena Aryo Abdillah itu di sumber berita sejarah Banten, kemudian sumber sejarah Cirebon, terus Lampung bahkan gitu, itu ada nama Aryo Abdillah juga gitu. Nah nah ini bagaimana kesamaan tokoh ini nih yang bagi saya sendiri juga nggak sempat gitu untuk mencari buku-buku yang bicara soal Aryo Abdillah ini gitu. Apakah ini semasa atau bukan? Apakah orang yang sama atau orang yang berlainan? Ini yang tentang Aryo Abdillah gitu. Nah, tapi kalau Aryo Abdillah ini disamakan dengan Aryo Damar yang itu katakanlah keturunan atau dari sempat pahamnya dengan Majapahit, yang ini di buku bukunya ya ini juga disebutkan kepahlawanan Aryo Damar ini yang ikut memerangi di Kanjeng Singan, kemudian juga ini
Merangi Bali juga. Nah ini sebenarnya identifikasi Aryo Damar seperti ini sudah disebutkan oleh R.P. Tono itu terbitan tahun 76. Itu ini identik dengan Aditya Warman gitu. Aditya Warman yang kemudian memang besar di Majapahit, kemudian balik lagi ke Sumatera, tapi ke Melayu, mendirikan kerajaan Melayu dan Melayu Hindu gitu. Nah ini yang harus kita ulas lagi begitu ininya, kesejajaran antara Aryo Abdillah dengan Aryo Damar gitu. Karena kalau dari sumber prasasti, kemudian sumber manuskrip yang ada di Bali, kemudian itu Aryo Damar ini identik dengan Aditya Warman gitu. Dan prasasti Aditya Warman ini banyak sekali ini ada di Batu Sangkar, masih banyak gitu ininya. Kalau mengacu Aryo Abdillah ini sama dengan Aryo Damar gitu. Ini tokoh yang sudah berbeda kurun waktu begitu ininya. Nah kemudian yang masih ada di dalam ingatan saya ini di bab 3, masih di bab 3 rasanya ini juga, atau mungkin di bab 4 ya lupa. Nah ini yang bicara soal wayang di bab 4 yang Raden Patah ya. Nah, langsung ke sana aja, karena kalau yang di Aryo Abdillah itu yang bisa saya ulik itu ya, soal ketokohan ini yang nama Aryo Abdillah itu bukan hanya di sumber-sumber tradisi Palembang, tapi juga di lain-lain tempat itu banyak gitu ininya yang menyebut Aryo Abdillah. Yang ini juga saya lupa di babat yang mana, itu juga disamakan dengan Sago Kingking ya, juga ini ya juga menyebut itu Pangeran Sago Kingking gitu. Nah kalau cuman saya memang ingat ini Sago Kingking ini salah satu tokoh yang dia pernah hidup di Banten. Di Banten itu dia sama dengan siapa ya, Sultan Banten yang berapa gitu, saya lupa. Yang ini juga terkait dengan nanti juga dengan Cirebon gitu ininya. Dan memang ini kalau nggak salah ini memang juga nanti ada kaitannya juga, kenapa sih di Palembang ada makam Sago Kingking itu gitu. Cuman saya lupa gitu ini benang merahnya ini gitu. Ya maklum ini mau baca lagi bukunya udah nggak sempet ini jadi itu gitu ininya. Jadi yang Aryo Abdillah itu yang bisa saya ulik di situ. Jadi soal ketokohannya, karena kalau soal proses islamisasi pengislamannya Aryo Abdillah, kemudian juga siapa yang mengislamkan, yaitu semuanya memang sumber tradisi yang itu sampai sekarang juga saya belum menemukan rujukannya dari prasasti atau yang sejenisnya, yang sumber-sumber yang sejenis itu. Nah kemudian kalau di yang Aryo Abdillah ini juga kalau nggak salah Yai Maman juga bercerita tentang peran Aryo Abdillah ini dalam pengislamannya ke daerah Uluan ya ini. Nah ini sebenarnya kalau soal islamisasi apalagi abad 14, abad 15 gitu ininya. Nah ini sampai sekarang pun dari penelitian kami itu kami belum menemukan ya jejak anunya itu dari abad 14, abad 15 itu di daerah Uluan itu belum menemukan gitu. Jadi ini benar-benar masih bisa dikaji dan menjadi pijakan untuk penelitian lanjutan tentang islamisasi ini. Dan juga
sebenarnya kalau kita bicara soal islamisasi di Palembang pada abad 16 gitu, ini yang kurang yang di bukunya ya, disebut sedikit, tapi karena ini Hoa Cheng Ho, ekspedisi Cheng Ho itu ke Palembang itu 4 kali gitu. Nah, saat yang terakhir keempat kali gitu nih, saya baca bukunya ini De Graaf dan Pisau gitu, saat dia katakanlah membedah dengan satu buku tulisannya Slamet Muljana gitu, yang runtuhnya kerajaan Ibu Jawa itu kan dulu di Bredel itu zaman Orba, karena wali kok semuanya Cina gitu, nggak enak ngomong soalnya semua sih gitu, jadi Bredel gitu. Nah, itu sebenarnya si De Graaf sama Pisau ini sudah membedah buku itu, dan ini dikaitkan dengan sumber-sumber berita lainnya gitu lainnya. Dan ini dari bukunya De Graaf dan Pisau ini mengatakan bahwa saat ekspedisi terakhir Cheng Ho itu dia meninggalkan berapa kapal armadanya gitu di Palembang, dan itu Muslim semua gitu, Muslim, dan itu menjadikan Palembang itu sebagai daerah yang terbesar kedua Cina Muslimnya di Nusantara setelah Pontianak gitu. Ini cuma sayangnya buku saya dipinjam mahasiswa nggak pernah balik ya, buku itu ini masalahnya. Jadi buku-buku yang ini sedihnya saya nggak bisa kano ini, cuman ya alhamdulillah masih ada ingetan gitu ininya. Buku-buku saya yang sebenarnya bisa menjadi untuk memperkaya tulisannya Yai Malman ini. Ini banyak yang dipinjam mahasiswa angkatan 2000, 2001 begitu, nah itu sampai sekarang nggak balik gitu. Ya termasuk yang di sini nih, yang diajulnya ini Sumanto Al-Qutubi kayaknya, cuman ya ini di inutnya ada, di daftar pustakanya nggak ada ya, lupa. Iya, sama yang Reclab ya, Reclab itu yang 1995 itu, karena saya ingin, nah ini Reclab yang mana nih gitu, yang diajulnya ya emang ternyata di daftar pustakanya juga nggak ada, yang Reclab yang tahun 1995 sama Qurtubi gitu, Qurtubi 2003. Nah, ingat saya kalau Qurtubi 2003 itu berarti Sumanto Al-Qutubi gitu. Yang itu bukunya dia ini buku ya. Lembar yang hilang nih itu kan. Oh, jangan-jangan yang hilang juga ya. Ada ini yang hilang juga di apa daftar pustakanya di saya. Ini. Oke, berarti ada memang ada. Nah, itu ada di situ gitu. Jadi ini yang ini sumber-sumber berita asing yang ya bisa dipercaya bisa tidak, karena jejak arkeologisnya juga kita nggak ketemu gitu ininya, tapi itu tercatat gitu bahwa abad 14 sampai katakanlah 15 awal gitu, jadi 14 sekian gitu, abad 15 ya berarti Cheng Ho, abad 15 bukan 14, abad 15 gitu, abad 15 itu Palembang itu Cina Muslimnya terbesar kedua di Nusantara gitu, Nusantara setelah Pontianak gitu. Nah, ini yang bagi saya sesuatu yang wow gitu, yang dan PR juga gitu, alangkah bahagianya gitu kalau jejaknya ketemu gitu ininya. Karena ini sumber-sumber berita asing yang memberitakan gitu, yang justru sumber lokal tidak bercerita soal itu gitu ininya, yang tentaranya si Cheng Ho ini, prajurit-prajuritnya Cheng Ho ini. Nah, kemudian yang di bab 4 ini Yai Malan bicara soal Raden Bata dan perannya. Kira-kira kalau soal Raden Bata, bapak-bapak, ibu-ibu dan yang ada di mimbar ini semuanya juga tahu siapa sih Raden Bata, dan di sumber
sumber-sumber tradisional Jawa ini juga selalu disebut bahwa Raden Fatah itu dari Palembang, yang ini kemudian yang bapaknya Brawijaya V, dan siapa Brawijaya V ini, Yai mengacu ke pendapat orang juga dirunutkan tokoh-tokohnya ini. Nah, Yai kalau ini Yai kan ikut di WA grup Sigada 2 ya gitu. Nah, itu kan pernah dibahas juga, ini sesuatu yang berbeda gitu, ininya apa? Jadi urutan Brawijaya 1, 2 sampai 7 itu dikaitkan dengan apa? Raja-raja Sriwijaya yang raja-raja Majapahit yang laki-laki itu juga enggak pas karena yaitu istilah Brawijaya 1 sampai banyak itu baru di baru ditulis di Babat Tanah Jawi, yang itu ditulis masa Sultan Agung gitu. Jadi memang rentang waktunya jauh sekali, dan itu kemudian juga dan itu udah ditulis saat bukan Sultan Agung, saat sudah pecah. Jadi ini yang salah satu pujangga dari keraton Surakarta gitu ininya. Jadi ini cocokologi katakanlah gitu, yeah. Cocokologi ini sulit untuk diterima gitu. Nah, ini yang ya sudahlah, biarlah yang Brawijaya 5 ya Brawijaya 5 entah siapa, karena ini Babat Tanah Jawi juga kami menganggap bahwa itu kenapa sih mengkaitkan dengan Majapahit, ya karena ini untuk legalitas gitu. Untuk legalitas kekuasaan. Jadi legalitas kekuasaan itu bukan hanya dari keturunan atau apa ya, ini dari aspek keturunannya dia ingin karena menganggap Majapahit itu negara yang sukses yang ini. Jadi kalau nggak menyambutkan ke Majapahit itu kok kurang gimana gitu ya, kurang sakti, kurang wah gitu ya. Sama dengan sumber-sumber tradisional di Sumatera gitu, kalau belum mengalahkan Majapahit gitu itu kok kayaknya belum jaya, belum ngetop lah kalau bahasa orang sekarang gitu ya ini. Jadi hampir semua itu ini ke Sriwijaya, ke Majapahit, kemudian perang dan dikalahkan. Seperti itu, sama di Jawa juga seperti itu. Cuma kalau di Jawa bedanya karena sama Jawa kan nggak mungkin menundukkan gitu ya. Tapi pakai bahasa ini keturunannya ini. Menurut saya sendiri sih juga ini soal legalitas. Suatu penguasa duduk di tata gitu. Ini yang menarik bagi saya juga ini kan di diskusi rebuan juga ya, Prof. Dufki juga, Bu Umi sama Pak Adel ini, menarik Raden Fatah ini kok tiba-tiba hilang ini. Nah, ini ternyata di bukunya Yai Malan ini disebutkan, tahun ini balik lagi ke Palembang, kemudian sampai ke Pagar Batu, kemudian balik lagi ke Demang sampai dua kali ya sebenarnya. Nah, ini juga Yai Malan juga mengacu ke sumber-sumber tradisi ya, yang ini tentu saja juga belum bisa dibantah tanpa kita mempunyai rujukan yang yang memadai gitu, sumber-sumber yang ada ini yang sesuatu yang ya jadi PR bersama juga gitu. Jadi kita enak sih baca ini gitu, tapi juga kalau saya nih buku ini bisa jadi lagi buku 10 buku gitu ini ya. Bisa jadi 10 buku lagi gitu ini ya. Jadi tinggal dari perspektif dari bab 1 gitu, bisa dari bab 2, bisa dari ya bisa menginspirasi begitu ininya. Nah, kemudian kalau yang bab 4 ini yang saya ingat betul, ini yang tadi itu bicara soal wayang masa Raden Fatah berkuasa di wayang ini bentuknya pipi ini. Nah, sebenarnya wayang bentuk pipi itu dari awal gitu, dan relief dari Jawa Timur gitu, entah itu Singasari, itu semuanya udah berbentuk wayang ya gitu. Jadi udah tidak seperti di misal Borobudur, Prambanan, enggak, dia udah pipih
bentuknya benar-benar seperti wayang, bahkan bahkan mahkotanya pun udah wayang banget gitu, supet urang gitu ininya. Jadi ini mungkin nanti kalau ada ini bisa di silahi, karena Yai juga ini mengacu ke pendapat sumber yang lain gitu. Ini sama sekali tidak tepat gitu, karena wayang itu di sumber-sumber prasasti yang lebih tua gitu, dari abad 9, abad 10, apalagi Majapahit gitu, itu udah banyak gitu ditemukan yang namanya wayang gitu, ringgit kalau di bahasa Jawa sekarang ringgit purwo itu namanya, kalau untuk wayang kulit ininya. Nah ini kemudian agak lupa. Nah ada lagi yang di sini juga Yai Ma'an bicara tentang uang yukti, kemudian uang kilalan, yang ini juga mengacu dari sumber-sumber buku yang lain tentang prasasti Sangguran gitu. Nah ini entah ini prasasti Sangguran, entah Sanggurah gitu, N sama N, itu dua-duanya ditemukan di Malang gitu. Dan dua-duanya tidak menyebut itu Yai, bibinya. Nah ini juga yang buku yang diacu Yai juga kurang tepat gitu ininya, karena dua prasasti ini berasal dari abad 10 begitu. Abad 10 yang satu, yang Sanggurah itu bicara dari abad 10 gitu, 1982 berapa gitu. Ini yang Sanggurah ini bicara tentang Raja Wawa gitu, dari Raja Wawa sebelum ke Sindok begitu ininya. Nah kemudian kalau yang prasasti Sangguran gitu, kalau yang di Yai Ma'an prasasti Sangguran itu bicara tentang penetapan sebuah daerah menjadi Sima gitu. Memang dua-duanya ditemukan di daerah Malang, dan itu dari abad ke-10. Jadi ini kalau dirujuk di sini rasanya kurang pas ya ininya. Itu yang paling saya ingat di bab 4 gitu. Nah kalau untuk yang bab 5 nanti penutup ini, saya kira juga ini udah runtutan dari bab 1 sampai ke bab 4 ini. Yai Ma'an ada 7 tahapan Islamisasi. Oh iya, mungkin yang saya harus garis bawahi juga soal Bebue dan Kahas gitu ininya. Pengingat tadi ininya. Nah, Bebue dan Kahas nih, Bebue Karangenin, Kahas dan segala macam gitu. Nah, ini kemudian yang Kahas Tanah Abang. Nah, kami yang Tanah Abang itu kami penelitian di sana. Itu yang Gelumpai itu istrinya berapa bilah ya, 17 apa 20 bilah gitu. Dan itu saat kami baca itu dari 3 atau 4 naskah yang berbeda dijadiin satu, karena pemilih enggak bisa baca, jadi enggak tahu gitu. Dan itu yang saya ingat gitu, itu ada kalimat yang itu mengingatkan kita pada syair burung pinggai yang ini siapa? Raja Ali Haji ya kalau nggak salah ya. Nah itu Yai. Jadi tidak ada nama tokoh ataupun proses Islamisasi itu nggak ada gitu. Kemudian Bebue Karangenin dan anu ini sampai sekarang kami belum menemukan itu gitu ininya. Nah kalau toh ada Kahas itu, saya lupa daerahnya itu bicara itu justru kedatangan orang Madura gitu. Gak sebutkan ya, kaget kan orang juga gini, hah? Madura gak salah nih, Madura berempat sampai ke Hujan Mas apa mana ya, lupa saya gitu. Ini Kahas ini disimpan di kantor lurah gitu, di kantor lurah gitu ininya. Itu berempat gitu. Nah kemudian mendirikan dusun di situ, dan makamnya juga masih ada gitu, makamnya masih ada, dan kakaknya disimpan di kantor desa gitu. Nah ini berempat ini akhirnya berbagi tugas gitu, yang satu tetap menetap di tempat kakak itu ada sekarang gitu, yang lainnya itu ini kemana, dan nama daerahnya disebut gitu. Apa kan
sampai saat Wahyu bilang, Mbak, Barna bikin ini mati apa lo sih suruh bikin ini, saya bilang. Maksudnya merunut apa toponimi yang ada di Kahas itu, karena ini si A disuruh ke sana menyusuri sungai ini, daerah ini yang si B anu ini ke sana. Nah, ini kan apa yang disebutnya itu apa salamisasi di Ogan, di Omering. Nah, ini merujuk ke sana. Cuman nama daerah-daerahnya itu yang sampai sekarang saya coba nanya ke beberapa teman yang ada. Enggak ada, Mbak. Enggak ada kok. Nah, kalau ini ada masih di sini. Jadi enggak semua toponimi yang ada itu sekarang masih eksis. Nah, ini juga PR ini gitu. Nah, ini yang apa? Nah, itu yang apa yang saya ingat. Tapi kalau yang buwe-buwe yang itu, nah itu naskahnya sampai sekarang kami belum menemukan itu gitu intinya. Nah, tapi mudah-mudahan informasinya sih betul gitu ya. Karena di desa Kuripan sendiri, Pali masuk Pali itu tidak dari Tanah Abang itu saat kami ke sana tahun 2009 itu mereka mengatakan bahwa salah satu penduduk, ya kami punya satu karung naskah apa beraksara ulu itu, tapi karena takut nggak terawat, rusak, itu kemudian dibawa saudaranya ke Bandung gitu. Nah, saat itu Mas Rapani itu memang sempat kontak dengan orang yang nyimpen ini, karena orang yang nyimpen ini kan nggak bisa baca mau ini tapi dan memang betul gitu, dia menyimpan meskipun nggak sekarang gitu yang ininya, dan menyimpan waktu itu minta Mas Rapani untuk membaca, tapi tahu kenapa kontaknya kalau nggak salah waktu itu rumah Mas Rapani kemalingan apa ya, jadi di HP dan nah itu akhirnya hilang kontak gitu. Nah, ini mungkin yang bebuwe yang diacu apa ya itu mungkin ada di situ gitu. Nah, ini yang sampai sekarang belum kami temukan gitu. Nah, kalau dari hasil penelitian kami sih semua entah itu yang bebuwe yang dikakas gitu dan segala macam itu belum ada, kecuali yang saya sebut tadi yang dari Madura tadi yang dari Madura itu belum ada yang menyebut tokoh ataupun proses islamisasi gitu, tapi unsur Islam juga ada. Ini saya kira Prof. Duki dan Pak Adil tahu persis di disertasinya Wahyu itu memang menyebut, misalnya sampai terakhir penelitian kemarin itu kata-kata Muhammad, Allah, ya apa kan gitu, ya penggalan-penggalan yang itu menunjukkan bahwa Islam memang sudah masuk di daerah itu. Cuman, nah kesulitannya memang soal kronologi gitu, karena belum ada satupun naskah beraksara ulu sampai sekarang yang kami teliti itu yang ada angka tahunnya gitu. Nah, kebetulan kami itu kemarin juga boleh untuk mengambil apa sampel dari kakas itu, maksud kami mau kami dating di New Zealand gitu, tapi ternyata terkendala di DHL proses pengirimannya, itu mereka nggak berani menjamin gitu ini, jadi kandas gitu ini. Nah, itu kalau dari hasil penelitian kami, kalau dari jejak arkeologisnya sendiri di daerah-daerah uluan itu baru awal abad 20 gitu. Dan itu pun ternyata hasil peran dari ini apa Kemerogan gitu. Ininya yang ini yang lagi-lagi PR ini. Yai Malan ini banyak ngasih PR daripada ngasih jawaban gitu. Ini yang data yang katakanlah sampai tahun ini kami temukan gitu. Ini masjid juga 1931 di foto-fotonya sebelumnya gitu. Jadi nisan-nisan makam juga nggak banyak berbicara karena yang benar-benar itu bisa diidentikan sebagai Islam itu kecil sekali, jumlahnya sedikit gitu. Nah, dengan orientasi utara selatan atau kalau tunggak yang agak miring sedikit. Banyakan ini makam-makam barat timur. Kalau barat timur kita udah nggak bisa itu dinamikan sebagai makam Islam. Itu mungkin ini saja ya yang bisa saya sampaikan gitu.